Pak Dedi. Kita coba dulu hasil harum manisnya. Ya, bisa. Suara mob ya. Jangan terlalu besar, jadi dengan gulanya irit gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi kembali ya cara membuat mesin harum manis. Ini pesanan Bapak Edi asal Malang, cukup lumayan jauh ya. Mohon maaf, videonya ini saya potong karena terlalu panjang videonya. Ini ukurannya 50x65. Untuk panjangnya 65. Untuk lebarnya 50. Untuk tinggi seperti biasa 26 cm. Selanjutnya kita tutup dulu ya bagian atasnya. Ini udah tripodnya sudah dipotong, tinggal tutup pakai seng. Kita tutup dulu ya bagian tripodnya. Ini ya, kita gelap ke dalam bagian untuk lacinya, hasilnya seperti ini. Nanti kita rapikan lagi ya untuk pemasangannya. Ini sudah beres, kemudian kita pasang di rangkanya ya. Nah, di rangkanya kita balik seperti ini ya. Lepaskan.
ini sudah beres ya, ditutup bodinya. Mantap kan itu. Ini kita pas ya lajinya, kemudian kita pasang bagian dinamonya. Ini sudah fixus as per ya, pasang dulu. Kemudian kita pasang pematik. Scroll dulu pematiknya. Pipanya ukurannya 338 ya besarnya, pipa AC. Seperti ini ya, pemasangannya, pemasangan pipa, pematiknya. Jadi tidak mengganggu ya, apabila ini mutar, pematik tidak ikut gerak pipanya. Lumayan kayu, lebangnya dulu.
lingkarannya. Ini. Nanti kita pasang ring ya, ring atas untuk jagaan hidran kipas supaya lebih aman. Nanti kita pasang bungkunya. Belum dipasang tombolnya, tombol saat kontak belum dipasang, belum dipasang. Untuk casnya, untuk trafonya belum dipasang. Nah, selanjutnya kita pasang tombol dulu ya, tombol stop kontak. Nah, ini sudah beres ya. Selang gasnya sudah dipasang. Pematik sagernya sudah dipasang, sudah beres semua, tinggal pemasangan aki. Nanti kita tes ya hasilnya. Supaya teman-teman semua tahu hasil dari mesin ini. Ini mesin pesanan Bapak Edi. Lagi isi air aki. Baru kita pasang dulu. Nah, pasang akinya dulu ya. Nah, ini sudah beres ya. Nah, akinya sudah dipasang, cuman ini di luar karena untuk mau dibawa. Ini posisinya seperti ini ya, tidak dicat, mau dikasih stiker katanya. Ini sudah dicoba ya semalam. Ini kita coba lagi. Nah, itu yang punyanya orang Malang, Pak Edi. Saya Pak. Ya, ini yang bocah. Kita coba dulu ya. Ini anak nih yang biasa jualan. Kita coba dulu yang hasil harum manisnya. Sudah, Pak, cari yang model lah. Ini kan panas. Ini dua warna. Ya, tulis aja. Suara mob ya. Coba dulu. Pak. Jadi coba bikin karakter. Yang udah photoshop.
Nah, ini hasilnya sangat bagus ya, padat, ring. Untuk gulungannya rapi, tidak acak-acakan. Penting apinya jangan terlalu besar, jadi dengan bulatnya irit pula. Nah, ini hasilnya sangat kering ya teman-teman, tidak basah hasilnya, sangat kering. Oke ya, kita coba lagi ya buat bikin apa, bikin karakter. Pak, enak. Coba pak. Nah, ini yang punyanya mau nyoba dulu nih, mau ngetes. Coba. Dicoba dulu sama Pak Edi. Ya? Pak Edi mau nyoba ya. Hey, Pak. Coba dulu ya. Hey, Pak, ini gunanya nyoba langsung. Terima kasih, Pak. Terlalu ini hasilnya udah bagus ya. Nah, dia udah bisa menggulungnya meskipun baru belajar, langsung bagus hasil gulungannya, rapi. Karena ini untuk membuat karakter ya, mesinnya di settingan untuk karakter. Jadi keluarnya lembut, tidak acak-acakan. Sampai ya, Pak. Hasilnya akan ngacak petang ya, kalau untuk karakter ini udah bagus banget hasilnya, kering ya. Hasilnya sudah bagus ya, sudah kering. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Edi.